udah naik. Mak, Om Ojak udah datang. Iya. Pagi, Bang Ojak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ojak. Kita kapan mau ke rumah Umi? Ntar aja dah, sebelum bilang ke Umi. Oh, ya udah. Bang Ojak. Iya. Sarah kan ponakan saya lagi nyari kerjaan. Kalau nggak ngerepotin, Bang Ojak tolong bantuin tanya-tanya ya. Iya, nanti saya tanyain sama warga sini. Kali aja ada yang tahu. Iya, kalau nggak ngerepotin, Bang Ojak. Kagak. Yuk, Bang Ojak. Udah telat nih. Oh iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Iya. Beli kopi di mana nih? Enak banget. Papa minum kopi apa toh? Kagak tahu mah. Ada di meja. Tapi kayaknya tulisannya kopi dari Singapura. Aduh, Papa, itu kopinya Babe, oleh-oleh dari Haji Murad. Katanya dibawain anaknya yang kerja di Singapura. Papa udah minta izin belum sama Babe? Ya elah mah. Mau ngopi aja pakai minta izin. Ya udah, terserah papa. Tapi kalau Babe marah, jangan nyalain mama lo ya. Iya. Tante Nak, Sarah bikinin teh nih. Makasih ya. Tadi itu Bang Ojak ya? Iya. Emang suka antar dijemput Budi. Antar jemput aja. Iya. Beneran, antar jemput aja. Maksudnya? Ya kalau gak mau cerita sih gak apa-apa. Bang Ojak itu. Di situ ngopi be, kagak ngider lu. Pengennya si Op. Op apaan? Op Off libur be. Elah pakai libur segala, emang sakit kagak? Terus ngapa lu kagak ngider? Lu udah banyak duit, kerja sono masih muda. Tapi be, kacang hijaunya belum dibeli, tinggal dikit. Percuma, Din, jagang juga. Din! Kagak ada usaha yang percuma! Ngerti kagak lo? Sini, kopinya! Oh, gitu. Iya. Sekarang sih dia bolak-balik setiap hari ke sini. Tapi cuma buat antar jemput Budi. Aku pernah tuh, kayak gitu. Kayak gitu gimana? Iya, pernah dekat sama teman sekelas dulu. Tetangga juga sih, orangnya dibilang ganteng juga enggak. Cuman dia tuh lucu. Karena dia lucu, dia gak sadar kalau aku lagi deketin dia. Akhirnya aku males tante, aku tinggalin aja. Aku deket sama teman yang lain. Pas aku tinggalin, dia kalang kabut. Akhirnya dia ngedeketin aku lagi. Persis kayak tante sekarang. Dideketin, tapi gak dijelasin maunya gimana. Jadi kamu gak jadian? Bolehin sama bapak, kan aku masih SMP. Be, ini jalan dulu ya. Mau kemana lu? Pasar, beli kacang hijau, beli santan, beli ketan hitam. Ya udah jalan sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.